Ya oke okay guys, uh, balik lagi sama gue ya, karena data nggak bisa bohong, oke. Okay. Um, Sabtu hari ini, uh, tanggal 28 Oktober 2023 ya, IHSG kemarin Jumat naik, oke. Okay. Ya hari ini gue mau bahas laporan ketiganya BJBR ya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ya, uh -uh. Oke, BJB ini 38% dipegang Pemda Jabar ya, lembar saham 10M, lalu Pemda Kabupaten 7% dan sisanya masyarakat dan Pemda lainnya 54%. Ini Pemdanya bisa macam-macam nih, Pemda Bekasi, Pemda Apa Mungkin Cianjur, Pemda Apalagi gitu ya macam-macam nah semua yang dijabar masyarakat ya udah digabung tuh ya oke okay. hmm. dia transaksi hariannya ada 993 juta Jumat kemarin ya sehari jadi kalau duit lo di bawah 993 juta harusnya investasi ini gampang cairnya sehari ya. Ini enggak terlalu rame ya. Uh, ini kemungkinan karena memang holder BJB itu memang cuma ngincer dividen guys. Jadi eh uh, lu, lu akan ini dah harganya gerak-gerak jalan di tempat gitu loh ya. Jadi <coughs> holdernya itu emang cuma buat dividen untuk BJBR ya guys. Lalu jumlah pemegang sahamnya itu ada 29.000 guys ya. 29.000 orang ya. Ada di sini lah kira-kira. Entah ini ya orang campur institusi lah, pokoknya 29.000 orang udah termasuk institusi. Ya. Oke. Okay. Um, ya kita langsung lihat laporan keuangannya aja. Ekuitas 11 triliun, 12 triliun, 13. Dan sekarang 15 ya, naik gede banget guys ekuitasnya 15 triliun. Ya. Jumlah saham beredar 10M maka book value-nya 1444 sekarang ya. Ini book value-nya aja 1400 loh guys. Itu di bawah satu nih. Harganya sekarang 1120 PBV di bawah 0,7 nih ya. Masih murah nih kalau secara PBV ya. Oke. Okay. Laba 1,2 t, 1,4 t, 1,8 dan sekarang turun, turun 21 ke 1,4 t. Oke, okay. dia itu turunnya karena <coughs> ini kalau lu lihat aja guys, dia pendapatannya tuh naik, ya tahun lalu 9 t, ini 10 t, naik ya. Cuman dia meningkat beban bunga ya, ya kemungkinan bunga deposito ya. Jadi lebih tinggi karena suku bunga tinggi ya. Uh, ini ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama kenapa bisa begini? Bunga depo, banyak orang yang nabung di sini ngambil depositonya sehingga dia bebannya jadi lebih banyak gitu. Kemungkinan pertama dan ternyata dengan dana yang baru dia belum belum bisa ngimbangin lah labanya ya sehingga terjadi penurunan laba bersih. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, ya ini gue nggak tahu bener apa enggak ya kemungkinan namanya kan ini tahun politik ya guys ya namanya ini kan juga bang daerah gitu kan ya uh, ya lo tau lah maksud gue arahnya kemana nggak ada bukti tapi kan gue cuman menduga aja uh, uh, ini aja uh, kasarnya kemungkinan ya nggak bisa dibilang bener juga ya soalnya kalau denger dengar sih kalau denger dengar Isu-isu yang beredar biasanya jelang-jelang tahun politik kan biasanya anggota partai atau apa kan biasanya kasarnya minta dana CSR lah atau gimana gitu lah ya salah ke badan-badan eh, usaha daerah bisa aja kayak gitu ya tapi nggak tahu juga guys ya jadi gua nggak tahu bisa aja kemungkinan gara-gara itu jadi begitu tahun politik udah usai bisa jadi bebannya nggak bakal segede gini lagi. Kalau itu kemungkinan kedua yang benar. Kalau kemungkinan satu gara-gara bunga depositonya naik ya nanti ketika suku bunga nanti udah turun gitu ya. Bebannya dia ini pasti turun kan harusnya labanya kembali melejit lagi laba bersihnya. Kalau pendapatan sih naik guys. Jadi lo nggak usah uh, ini ya bingung ya. Ini ini naik dia pendapatannya dia itu naik. Kijabir ya, itu pendapatannya naik. Ya. Memang laba bersihnya turunnya. Oke. Nanti kita lihat, kita hitung dari laba bersihnya masih worth it nggak di harga ini. Nah, itu ya. Lihat. Jangan panikan dulu, jangan terlalu ini dulu. Nah, namanya perusahaan, apalagi bank daerah ya, wajar pasti naik turun. Lalu kita lihat IPS-nya. Sekarang ada di 1737 ya. Tahun lalu 176 kuartal 4 171 207 213 dan ini berpotensi tembus 7 bagi 3 kali 4. 182 ya guys ya. Kemungkinan sampai Desember nih 182 ya. Nah, dividennya 95 99 dan 100 <tuh> Yul 7,4 persen, DPR 47 persen. Nah tahun depan ya kira-kira kira-kira tuh BJBR bakal bagiin 85 guys tahun depan. Ya. Ingat ya BJBR memang turun laba bersihnya tapi nggak bukan rugi ya. Jadi dia masih mampu bagikan dividen. Di harga sekarang 7,5 persen nya Ya, jadi buat lo yang di harga 1350 kemarin ya lo masih dapat 6,2 persen. Masih gede sih. Masih gede. eh uh, buat yang di harga 1350 kemarin lo dapat 6,5. Buat lo yang di harga 1100 lo dapat 7,5. Masih gede. Masih jauh lah masih di atas rata-rata rumah kontrakan lah Reasonnya masih jauh ya ya itulah makanya yang bikin uh, ini jumlah pemegang sahamnya tadi kan ada 29 ribu orang ya gede loh itu untuk ukuran bank daerah ya. 29 ribu orang ya lo udah bisa bilang lah di situ isinya orangnya tukang tidur uh, tukang incer divid, incar dividen doang orang-orang itu mah 29 ribu. Uh, mindsetnya kalau orang udah duitnya biasanya ya misalnya duitnya gede kayak 1 2 m gitu kan. Nah <tuh> mau mereka mostly apalagi kalau itu duit hasil seumur hidup mereka tuh maunya caranya aman-aman kayak gini yang penting ada duit cash setahun 6-7 udah oke ya udah di atas tuh itu nama kontrakan ya, udah santai kalau taruh 1 m 7 nya aja udah berapa ya? Eh, 70 jt ya 70 jt udah enak ya 70 jt bagi 12 12 bulan sebulan 5,8 udah ya udah lumayan lah 5,8 tuh nggak perlu kerja di asal lo hidupnya sedang ya, sedang. Bukan hidup gaya atas sudah cukup buat mah. Ah, ada orang-orang kayak -orang gitu, guys. Nggak enggak berambisi juga dia mau jadiin 2M jadi 10M enggak, yang penting gua recen per bulan gua bisa hidup. Udah ada. Banyak orang itu kayak gitu di Indonesia ini banyak orangnya yang mental uh, pola berpikirnya begitu. Ya inilah ter, ya terbukti dari 29 ribu orang nih pemegang saham BJBR. Pasti rata-rata isinya orangnya begitu tujuh persen udah cukup udah sangat lebih dari cukup lo invest di mana? dunia nyata susah cari segitu juga yang konsisten ya yang konsisten ya ini kan BJB konsisten ya lo cari yang return real konsisten ya sekitar 6 sampai tujuh persenan return apalagi kalau hoki hoki kadang-kadang dia bisa 8 persen gitu kan hmm, agak berat ya makanya uh, cari di dunia nyata ya uh, kita lihat di bidang historinya BJBR Ya ini emiten kelihatan makin populer ya, jadi lo bisa lihat pemegang sahamnya makin banyak di BJBR. Tapi transaksinya kenapa lambat, kecil ya, karena isinya, isinya orang ngincer dividen doang, John. Udah emang gitu doang, udah. Ini sama kayak BJTM tuh modelnya, udah. Oke kita cek historinya. Apalagi orang yang taruh duit 2M ya di BJBR ya. Sebulan bisa dapat 10 juta deh. 12 juta malah. 12 juta nggak usah kerja udah. Enak nikmatin aja masa tua ya. Itu ini BJBR ibarat emiten yang masih sedang aja di pasar modal udah bisa kasih return lu segitu loh. Ya. Ya itulah kalau kalau ya Pak lo pernah bilang kan harta karun terbesar ada di pasar modal yang memang benar sih. Oke, BJBR itu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Iya, dari tahun 2011 sampai sekarang BJBR tidak pernah bolong bagi dividen. Ya, yieldnya selalu jumbo-jumbo tuh, ya. 2011 loh, berarti udah 3, 12 tahun Wait. ya. Wait. Iya, udah 12 tahun bagi dividen, nggak pernah bolong. Makanya, makanya ditanya nih, ada nggak ya investasi di real life ya yang bisa reach, kasih return per tahun dengan jelas range-nya 6 sampai 8%. Ya, ini yang lambat ini termasuk Susah. BJBR bisa ngasih duit. Makanya banyak orang taruh aja gitu. Lagi yang duit-duitnya udah udah miliaran-miliaran ya, mungkin taruh aja gitu udah puas. Udah di atas obligasi negara, di atas ya tujuh tadi setuju setengah persen di atas obligasi negara ya nanti ketika suku bunga turun nah, kalau obligasi negara kan kelemahannya kalau nanti suku bunga turun kan dia ikut turun return obligasi negara ya kalau ini kan enggak mostly malah bisa jadi naik ya bisa jadi naik nilnya. nah itu guys makanya banyak orang masih lebih milih ada di sini ya oke memang secara kinerja men oke gue simpulkan ya semuanya sebenarnya bagus guys ya ekuitasnya uh, naik. Lu lihat tadi ekuitasnya aja udah 15T ya. Berarti sekarang book value-nya harusnya 1400 book value-nya loh. Lu di PBV 0,7. Rutin bagi dividen nggak? Rutin. Ya, dari tahun 2011. Memang laba bersih ngedrop, tapi laba kotornya tuh naik. Bebannya aja naik ya. Kemungkinan itu cuma dua tadi. Satu. Itu beban bunga deposito. Kedua, mungkin aja ada dana-dana namanya pemilu gitu kan bisa jadi mungkin aja ada yang begitu begitu ya nah itu gue nggak tahu urusan urusan gue ya tapi so far masih oke okay gak? nggak menurut gue oke okay di harga kalau menurut gue ini titik support terkuat ya soalnya nanti kalau misalnya nanti suku bunga nanti udah mulai turun ya kemungkinan laba dia akan melanjut lagi ya mungkin dia akan terbang lagi ke arah 1300 udah dapat dua dividen dan capital gain menurut gue mungkin ini supportnya yang paling kuat mungkin Oke guys kita aja tempet jobber guys sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bongkar.